Tunggu ya, sebentar, Mama nggak telepon dulu. Halo, iya. Tunggu sebentar ya, nanti saya telepon balik. Oh iya, terima kasih. Ya. Indi, kamu hari ini berangkat naik Gojek aja ya? Soalnya papa ada meeting mendadak nih hari ini. Oh, yaudah deh, Pa. Oh, yaudah ya. Tugas-tugas kebetulan ini tuh kurang ya ibu. Kalau boleh tahu, ini di rumah gimana ya?
Kalau di rumah sih kami kurang tahu ya Bu, dia persisnya seperti apa. Soalnya saya sama suami juga jarang di rumah, kita sibuk kerja. Iya Bu, jadi kita kan sibuk banget nih kerja. Selain dalam negeri, kita juga kerja di luar kota. Jadi sibuk banget. Oh gitu ya Kak? Bu, baiknya sih untuk kedepannya saya harap Ibu dan Bapak bisa memperhatikan Indi dan mengawasi jam belajarnya Bu. Bapak. Baik Bu, nanti kami akan usahakan. Iya Pak, Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Iya Bu, makasih ya Bu untuk waktunya. Kalau gitu saya sama suami saya pamit dulu ya. Oh iya. Makasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu siapkan berkas-berkas untuk meeting pagi hari ini. Iya, saya berangkat langsung ke sana ya. Oke ya, makasih.